Assalamualaikum buat semuanya, selamat pagi. Hari ini saya mau masak ayam warwer, teman-teman. Ini ada ayamnya dan di sini kentang saya pakai dua ya. Ini bawang putih dengan halia atau jahe ya saya tumbuk, dan ini ada bijian, ini daun kari, tomat, bawang merah, ini ada serbuk kunyit, serbuk cili, kari, garam, dan serbuk Maggi ya teman-teman ya. Kalau perlu, kalau enggak apa-apa, bisa skip. Oke, sekarang saya mau masak dulu teman-teman. Sekarang saya on apinya dulu. Kalau enggak on api gimana mau masak? Pakai minyak. Udah panas ya, karena apinya agak kecil teman-teman. Sekarang sudah panas ya minyaknya. Saya tumis. Ini bunga cengkeh, bunga lawa, kardemom ya, dan kayu manis. Terus masukkan bawang putih dengan jahe yang saya sudah tumbuk. Bawang merah, oke, ini bawang merah, bawang putihnya, dan yang lain-lain sudah wangi ya. Sekarang saya masukkan ayamnya. Sekalian dengan kentangnya. Tomat, ini biar agak masak dulu ya, agak lembut kedua-duanya, ayam dengan kentang. Bahan yang lainnya kemudian teman-teman, setelah ini agak lembut baru saya pakai kari, cili, kunyit, dan yang lain-lainnya. Ada kaki satu teman-teman, saya suka banget kaki. Oke, ini sekarang saya tutup dulu ya, nggak perlu pakai air ya, biar agak empuk kedua-duanya. Tutup dulu teman-teman. Buka. Ini enggak empuk 100% ya, cuma udah apa kayak tuyang merah itu, ayamnya udah hilang merahnya teman-teman. Kalau ada itu darahnya, itu warnanya udah tua teman-teman. Oke, sekarang waktunya saya cek teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya enggak empuk 100% ya, cuma itu kalau dimasak nih ya ada kayak merah gitu, dan ini udah tukar warna ya. Oke, sekarang saya masukkan ke semua bahannya ya teman-teman. Pertama saya masukkan kunyit, serbuk kunyit ya, simpan lain dulu barangnya. Saya masukkan serbuk cili teman-teman, karena ini maunya agak spicy ya. Sekarang masukkan serbuk karinya. Ini nanti kalau mau saya tambah ya kemudian serbuk karinya. Dan sekarang saya masukkan serbuk Maggi, garam ya secukupnya, karena sekarang masih pagi, nggak bisa rasa ya, jadi saya masukkan sedikit aja. Gak apa-apa, kalau perlu nanti majikan saya bisa tambah teman-teman. Sekarang diaduk ya ayamnya.
sekarang saya mau tambah air ya, sedikit sedikit aja biar masak kentangnya dengan ayam. Oke, diaduk lagi jadi rata. Oke, sekarang saya tutup dulu ya agar ini masak, dan saya mau kecilin apinya teman-teman. Panas ya Allah, panasnya wajannya kok lari toh iki. Saya kecilin apinya, sekarang saya tutup biar masak teman-teman. Saya buka lagi, panas. Saya aduk ayam warwennya, warnanya merah teman-teman. Ini memang spicy ya, karena saya pakai lebih chili. Oke, sekarang saya mau cek dulu ya, kentangnya udah masak atau belum. Udah hampir masak ya. Ini tunggu sekitar berapa ya, kira-kira 15 menit lagi gitu, karena saya mau kecilin apinya dan ini biar agak kering gitu teman-teman, tapi nggak terlalu kering ya. Oke, sekarang saya masukkan lagi bawang merah ya, bawang merah besar ini, dan daun karinya. Saya nggak bisa rasa teman-teman ya, nggak apa-apa, tunggu malam baru rasa. Ini saya kecilin lagi apinya ya. Ini saya tutup lagi terakhir, nanti off dan sudah siap masakannya, ayam warwel. Saya buka lagi buat kali yang terakhir karena sudah siap. Ini warnanya teman-teman merah, ayam warwelnya sudah siap, udah masak ya, kentangnya juga udah masak, dan saya nggak mau terlalu kering ya. Oke, sekarang sudah siap masakan saya, masakan India ini ya teman-teman ya, resep India tapi masakan babu Malaysia. Oke, saya tunjukin lebih dekat ya, itu dia warnanya merah banget teman-teman, so spicy. Oke, sekarang saya off ini karena nggak mau terlalu kering ya, nggak enak. Jadi ini dia hasilnya, memang berminyak ya teman-teman. Oke, buat semuanya terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.